jika kalian selalu mengikuti perjalanan Garuda Select sejauh ini. Pasti sering melihat alat ini terpasang di tubuh setiap pemain. Dilansir dari My Super Soccer, setiap pemain memang harus mengenakan alat tersebut yang bernama GPS. Hal ini digunakan untuk memantau sepenuhnya apa saja yang dilakukan seorang pemain saat latihan maupun ketika berlaga. GPS ini bermanfaat untuk memantau sepenuhnya apa saja yang dilakukan seorang pemain baik saat latihan ataupun pertandingan. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana perbedaan penampilan Supri dan Bagus dalam dua pertandingan mereka, Gillingham dan KPR. Dari berapa jarak yang mereka tempuh di lapangan, kecepatan berlari, power play, hingga di area mana saja mereka bergerak sepanjang laga bisa terdeteksi. Ini semua sangat membantu bagi tim pelatih Coach Simmons untuk memantau perkembangan setiap pemain, untuk menyiapkan metode latihan yang cocok, dan juga strategi yang lebih tepat. Setiap pemain juga punya akses ke hasil GPS mereka, sehingga bisa jadi bahan evaluasi mandiri, membuat mereka lebih paham lagi soal sepak bola yang mereka jalani dan cintai ini. Bagaimana menurut kalian tentang alat ini, guys? Berikan komentar Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya.